Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, English News Edit Cover Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Tapi sebelum kesana, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi pada malam hari ini. Yang penasaran sama Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman dan alasan kenapa Ayu Ting Ting bisa jatuh cinta sama Mas Adit, di sini jawabannya, di sini solusinya, dan di sini semua jawaban itu bisa dipecahkan. Dari akun Instagram Ayu Ting Ting di sini menuliskan, akhirnya yang kamu tunggu-tunggu terjawab nih. Ini pertama kalinya Mas Adit buka suara eksklusif buat Kiss You TV. Banyak pertanyaan teman-teman yang kita jawab di episode kali ini. Ini alasan Ayu memilih Adit sebagai calon pendamping malam ini ya, jam 20 hanya di Kiss You TV. Kalau mau lihat konten aku dan Mas Adit selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Begitu kata Ayu Ting Ting di akun Instagramnya. Dan di sini kita melihat ya, Ayu Ting Ting bersama Adit Jayusman. Wah, sangat akrab, mesra, dan memang sudah belak-belakan nih. Kalau Ayu Ting Ting memang sudah resmi ya, akan menikah dengan Adit Jayusman. Karena di sini Ayu Ting Ting belak-belakan banget nih, bahwa dirinya merasa diistimewakan seperti princess setiap hari oleh Adit Jayusman. Itu alasan Ayu Ting Ting jatuh cinta kepada Adit Jayusman, karena perhatian, baik hati, dan juga agamanya. Begitu kata Ayu Ting Ting perihal kenapa Ayu jatuh cinta kepada Adit Jayusman. Dari postingan Ayu Ting Ting tersebut, banyak sekali para fans mengomentari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini dari Beratakartasasmira menuliskan love 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 sebanyak 5 kali, bahwa Beratakartasasmita menyetujui bahwa Ayu Ting Ting bersama Adit Jayusman ya. Kemudian di sini ada Dirman Putra juga mengomentari sama dengan Beratakartasasmita. Kemudian dari Tan Yunita, wow, Ibu Tan Yunita juga mengomentari ya, Ayu Ting Ting akhirnya kepokriuk Beratakartasasmita. Launching juga nih jawaban dari Ayu Ting Ting dan alasannya kenapa bisa jatuh cinta kepada Adit Jayusman. Oke, yang penasaran. Kemudian dari Tian Naliz, udah langsung nonton dong, cus banget, ih gemes Ayu Ting Ting yang lagi jatuh cinta, gua yang senyum-senyum sendiri. Mimin doakan ya, semoga Adit Jayusman dan Ayu Ting Ting benar-benar bisa menuju pelaminan sebentar lagi ya. Itu doa terbaik dari Mimin untuk Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus kesehatan.